10 perintah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu. Jangan mengingini barang orang lain. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Sekarang kami bisa beribadah lagi Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Biar kami selalu fokus Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, supaya setiap penyembahan, setiap doa yang kami panjatkan kepada Tuhan Yesus, kami tutup bungkus di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, supaya bisa menjadi semangat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, semuanya demi memperlebar kerajaan-Mu, semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang sudah siap untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yang sudah siap bilang haleluya. Jalan serta Yesus, serta Yesus.
Oh.
kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan. Sebentar kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, biar Tuhan namamu yang akan Kau glori sampaikan nanti Tuhan akan menjadi berkat Tuhan Rama buat kami semua Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa menjadi saksi Tuhan buat teman-teman kami, buat di rumah kami, mama papa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang beracara Tuhan untuk firman Tuhan hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Kak Glory silakan. Makasih Kak Ade dan Kak Fira. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Kalau sudah siap, yuk sama-sama ambil Alkitabnya. Duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar, karena kita harus menghormati firman Tuhan. Kak Ade kasih waktu ya untuk ambil Alkitabnya 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah dapat Alkitabnya semuanya? Nah, kalau sudah dapat, yuk sama-sama kita buka di Markus 5. Ayo, Markus dekat apa? Markus dekat dengan Matius. Nah, kita buka di Markus 5 ayat 25. Apa adik-adik? Markus 5 ayat 25. Nah, adik-adik bisa baca sendiri sama papa mamanya ya. Nah, sekarang adik-adik dengarkan cerita firman Tuhan yang Kak Glory akan sampaikan. Nah, adik-adik sebelum Kak Glory mau cerita, Kak Glory mau tanya dulu nih adik-adik. Adik-adik pasti pernah merasakan sakit kan? Misalnya batuk, pilek, biasanya juga demam. Atau mungkin ada adik-adik yang kena corona ya. Tapi pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Nah kira-kira waktu adik-adik sakit demam, kira-kira biasanya berapa lama? Satu hari? Dua hari? Satu minggu? Atau bahkan satu bulan? Wah, pada saat adik-adik merasakan sakit seperti itu, biasanya adik-adik merasakan apa? Lemes ya, lemes, lemah, maunya tidur-tiduran terus ya kan? Nah, salah satu tokoh Alkitab yang Kak Glory ingin ceritakan hari ini, yaitu seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun. Nah, siapa di sini yang sudah berumur 12 tahun? Pasti semua yang kakak-kakak kelas besar ya, yang udah kelas 6 nih, udah berumur 12 tahun. Nah, perempuan ini menderita sakit selama 12 tahun loh adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan, selama 12 tahun itu dia merasakan letih, lemah, gak ada kekuatan apa-apa ya kan ya adik-adik. Nah, ketika itu ada Tuhan Yesus adik-adik di situ. Jadi ceritanya nih, Tuhan Yesus sedang berjalan di rumah Bapak Yairus. Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan di rumah Bapak Yairus. Kemudian di semua kerumunan orang, perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun itu melihat Tuhan Yesus dan sudah banyak mendengar tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada orang-orang. Nah, perempuan itu melihat Tuhan Yesus dan dia berusaha untuk meraih Tuhan Yesus. Dia berkata adik-adik, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Nah adik-adik, di antara kerumunan banyak orang, perempuan itu berusaha untuk meraih jubahnya Tuhan Yesus. Ketika dia meraih jubahnya Tuhan Yesus, tiba-tiba seketika itu juga penyakitnya sembuh. Adik-adik, tahu gak sih dia lagi sakit apa? Dia sakit pendarahan. Dia sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Dan hanya memegang ujung jubah Tuhan Yesus, dia bisa sembuh. Wah, hebat banget ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika itu
Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju rumah Bapak Yairus merasakan ada suatu kuasa yang keluar dari tubuhnya. Kemudian dia berkata pada murid-muridnya, "Siapakah yang memegang aku?" Terus murid-muridnya berkata adik-adik, "Guru, kami tidak tahu karena banyak sekali orang di sini." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Iya, tadi ada yang menyentuh aku karena aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku." Kemudian perempuan mendengar itu, dia sangat takut dan gemeter. Karena dia kan yang memegang jubahnya Tuhan Yesus kan. Dia takut dan gemeter, kemudian datang menghampiri Tuhan Yesus, kemudian mengaku, "Tuhan, tadi aku yang memegang jubahmu Tuhan, ampuni aku ya." Terus Tuhan Yesus melihat, dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Kamu telah sembuh, imanmu yang menyembuhkan engkau." Kemudian Tuhan Yesus juga bilang, "Pulanglah karena kamu sudah sembuh." Wah, hebat banget ya adik-adik ya. Apa sih yang kita pelajari dari cerita hari ini? Yang harus kita pelajari pada hari ini adalah iman dan perbuatan. Ketika kita beriman kita mau sembuh, kita juga harus melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Adik-adik tahu gak? Dia sudah ke tabib-tabib, dia sudah berobat kesana kemari sehingga hartanya habis. Tapi hanya dengan menyentuh jubahnya Tuhan Yesus, dia bisa disembuhkan. Karena dia mempunyai iman yang kuat, iman yang besar, yang bisa menyembuhkan dirinya. Seperti kata Tuhan Yesus ya, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung, apalagi bisa menyembuhkan penyakit perempuan itu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya adik-adik ya. Di sini juga Tuhan Yesus mengajari kita untuk selalu punya iman yang besar seperti yang Kak Glory bilang tadi, dan perbuatan. Misalnya nih adik-adik lagi sakit, terus abis itu adik-adik disuruh minum obat sama papa dan mama, tapi adik-adik gak mau. Nah itu gak boleh juga ya adik-adik ya, karena tadi Tuhan Yesus bilang harus ada iman dan perbuatan. Keren banget kan cerita pada hari ini. Hanya dengan menyentuh jubah saja, wanita yang sudah sakit 12 tahun lamanya bisa sembuh. Betapa besar dan ajaibnya ya Tuhan Yesus ya. Semakin cinta sama Tuhan Yesus kan. Nah adik-adik yang sekarang mungkin lagi sakit, adik-adik harus juga mempunyai iman yang besar seperti perempuan tadi, dan perbuatan. Nah adik-adik, selesai sudah cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati adik-adik semuanya. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk menceritakan apapun yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam kehidupan adik-adik kepada sesama kita ya. Nah adik-adik yuk kita tutup sama-sama yuk firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kau telah mengajari kami untuk terus mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada-Mu dan disertai oleh perbuatan, supaya kami dapat merasakan mujizat-Mu Tuhan, supaya kami merasakan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ajar kami untuk terus mengandalkan-Mu apapun yang kita alami, apapun yang kami alami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, sebentar kami mau melaksanakan aktivitas, Tuhan Yesus pimpin aktivitas kami, berkati, sertai, jagai. Begitu juga dengan orang tua kami Tuhan, tutup bungkus mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Dan hari ini Kak Glory berdoa juga buat adik-adik yang mungkin sekarang lagi sakit, Tuhan Yesus angkat semua penyakit yang mereka menderita. Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Wow, bagus banget ya kata firman-Nya. Kayak pastinya memberkati kita semua. Karena firman gak akan pernah kembali dengan sia-sia ya kak. Betul banget. Semua
sama firman yang dari Tuhan pasti bagus kan? Pasti ada maksud tersendiri buat kita. Iya, dan adik-adik juga harus jadi pelaku firman ya. Jangan cuma dengerin firman Kak Glory doang tadi, tapi harus dilaku. Kak. Oke. Kalau gitu sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berpisah lagi Kak. Tapi tidak usah khawatir karena minggu depan nanti kita pasti akan ketemu lagi. Oke adik-adik, sekarang kita tutup ibadah kita ya. Kita mau satu lagu penyembahan. Terima kasih Tuhan. Masing-masing Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami Tuhan Yesus, biar selalu disukseskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, semua studi kami Tuhan Yesus, Tuhan yang pegang, Tuhan yang atur. Tuhan, segala kesehatan kami juga Tuhan yang pegang, Tuhan yang atur. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, supaya Kau bisa gunakan kami sebagai alat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kita bisa selalu menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk apapun Tuhan Yesus, kepada siapapun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau menutup ibadah kami Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang seperti yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari.